Nha. Từ đi à. Nó vào. Halo guys, hari ini aku mau jemput burung lovebird untuk jadi teman pasangan burung lovebird yang di rumah tuh guys, karena burung lovebirdnya itu kan kemarin mati. Tapi sebelum dilanjut videonya, guys, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Sebelum menonton video ini, yuk mari di subscribe dulu channelnya, karena klik subscribe itu gratis. Selamat menonton. Nah, thank you banget buat teman-teman yang sudah klik subscribe-nya. Guys, kemarin tuh burung lovebirdnya itu kan apa dia mati. Matinya itu karena kena gigit tikus guys, bukan diserang jantannya. Banyak teman-teman yang bilang diserang jantannya ini, itu padahal tidak guys, burungnya itu diserang sama sama si tikus, karena tidak mungkin kan jantannya itu bisa merusak sayapnya. Yaudah yuk kita jemput burung lovebirdnya yang betina, dia paruh putih juga guys, dan aku sekarang ditemani oleh Kiki. Dia Kiki selalu ikut di sini guys, ini dia, ya kan. Ayo, ikuti terus video ini guys. Nah ini guys, burungnya sudah ada di sini. Tadi sudah aku ambil. Dia burungnya paruh putih juga. Mana ya? Aku takut lepas. Lepas pun dalam mobil sih. Kemana aku di sini? Halo. Kita ginikan aja guys ya. Tak buka isi burungnya. Itu dia. Nampak gak teman-teman? Zoom ya. Sakit nggak ya burungnya? Coba aku tangkap dulu guys. Kita cek burungnya nyilat atau tidak ya kan? Oh tidak guys. Bro, matanya bekas enak enggak ya? Burungnya dia betina dewasa nih guys. Ki, kawan Ki, Kiki. Tuh kawan. Jangan diapakan, kasihan. Yuk kita enggak guys, kalau nyilet ininya kurus, ini ora apa ini ora nyilet nih. Lumayan jinak ya, kubunnya semua lengkap, ini lengkap juga karena aku ambil di burungnya cepet-cepet guys, gak tengok-tengok, soalnya kata orangnya sehat ya guys. Matanya memang kecil ya. Bengkak satu guys, kayak habis senar buka matanya. Ini bagus. Yang sebelah sini. Nah, ada tuh. Kan? Kenapa enggak? Nah, kan agak bengkak guys. Nah, sebelah sini. Tapi iya weh. Kayak habis senar ya. Nanti ku kasih apalah obat di rumah ada tuh. Dia burungnya pun kayaknya lemas gitu. Aman deh. Hah? Aman nak? Ele, betina nih guys. Wes dimasukkan lagi nanti di rumah, tak paksa sepet aja lah dulu. Untuk apa? Apakan ini enggak jahat burungnya. Kalau yang punku yo gigit-gigit. Gitu guys tuh. Gitu. Kalian bisa lihat. Ini tempatnya Kiki guys. Kiki kalau kemana-mana aku bawa pakai ini. Kan? Semoga aja manis. Semoga aja. Oke. Tutup. Agar kelanjutan burung lovebird yang di rumah itu bisa bertelur lagi guys. Karena kalau dibiarkan gitu aja kan kasihan jantannya, enggak ada kawan. Yang jantannya itu aja sudah gigit-gigit apa kakinya parkit yang di sebelah kandangnya itu.
dan kandangnya sekarang sudah aku apa kusikat, jadi kandang satu kusikat jadi dua biar si lovebirdnya ini ada kawannya nggak stres gitu guys, dan menghindari tikus juga. Kalau dikasih kandang satu dia itu di rumah tuh woi tikusnya banyak banget guys, jadi ya wis kayak gitu. Ngapa ki santai lagi Kiki guys, ikut aja kayak gini. Oke, kayak gitu aja guys videonya. Dan teman-teman jangan sampai lupa untuk klik subscribe di bawah, terus share channelku Denny Hendrawan ini, dan komentar juga di bawah sebanyak-banyaknya, komentar apapun guys, wis izin, pokoknya kalau komentarku aja sampai kosong, oke? Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time dan bye-bye.